silahkan like, klik subscribe. Halo Sobat Otomania, dimanapun berada. Kali ini saya bersama Yamaha Jupiter MX King 150 yang model lama ya. Dan nanti akan ada warna terbaru MX King juga. Motor yang lama ini menggunakan mesin SOHC 1 silinder 149cc, memiliki daya maksimum 11,3 kW serta torsi 13,8 Nm. Dan motor ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar 4,2 liter. Motor ini ukuran roda depannya 70-90 ring 17, ukuran roda belakang 120 ring 70 ring 17. Jadi akan ada perbedaan nanti di ukuran roda depan saja ya, yang agak lebar di MX King terbaru. MX King lama ini juga terdiri dari 3 warna ini dan memiliki berat 115 kg, jadi lebih ringan 1 kg dari yang terbaru nanti. Sedangkan MX King terbaru nanti juga ada terdiri dari 3 warna seperti ini, juga mendapatkan tambahan fitur lampu LED dan hazard. Di awal yaitu upgrade ban depan yaitu 90-80 ring 17, kan yang belakang 120-70-17 sama. Jadi yang sebelumnya yang lama yang ini 70-90-17 ya untuk depan. Yang terbaru lebih lebar. MX King terbaru dijual mulai 23,8 jutaan dan sudah mendapatkan penghargaan yaitu Best Total Cost of Ownership Bebek Medium dan Best Buy Bebek 20 hingga 25 jutaan. Fiturnya juga sudah hazard, ban tubeless, ada forget dan gesil silinder yang dibuat dengan sistem tempa sehingga lebih awet dan tahan lama. Terima kasih sobat sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat sobat yang baru pertama kali berkunjung, dukung channel ini dengan klik subscribe di bawah ini dan juga loncengnya biar tidak ketinggalan info berikutnya. Tanpa dukungan sobat, channel ini tidak ada apa-apanya. Salam satu aspal.